Saya pernah membaca dalam satu buku, buku ini adalah saduran dari buku yang dibuat oleh Ibnu Sina. Ternyata dalam bukunya Ibnu Sina, Nabi kita setiap 3 bulan sekali melakukan cuci usus. Cuci perut dengan apa? Dengan buah sena. Apa itu buah sena? Inilah peran holistik. Di dalam pengobatan holistik ada satu herbal, ada beberapa herbal yang fungsinya untuk cuci usus dan ternyata isinya adalah buah sena. Yang aman itu adalah buah sena. Kalau ada beberapa herbal yang fungsinya untuk cuci usus, itu isinya buah sena, Pak. Coba lihat, itu memang tidak tertulis buah sena, memang tidak, tapi isinya adalah psyllium khas. Itu bahasa medisnya psyllium khas itu ya buah sena. Dan itu sudah dilakukan oleh Nabi kita 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau mau sehat, cuci usus mulai hari.